Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya video permintaan pembedahan gizi untuk pasien atas nama inisial RP dari Yogyakarta. Ya, kita cek penyakitnya. Di sini rupanya di bagian belakang gelembung masuk airnya banyak di bagian belakang sini ya. Terus ini juga apa? Kerusakan-kerusakan sendi tulang di area sini. Bisa jadi karena memang kondisi pasien sering tiduran gitu ya. Jadi di sininya bisa sakit ini persendiannya. Seperti ini ada kayak gininya. Ini juga gelembung masuk airnya banyak. Mudah-mudahan ini pindah ke kelinci biar normal kembali, sehat kembali, amin ya amin. Kemudian ini penyumbatan darah ini dari sini, dari mohon maaf dari bokong ini dari sini sampai ke sini penyumbatan darah. Itu juga mudah-mudahan kepindah ke kelinci biar berangsur-angsur sehat walafiat. Kemudian ini di belakang kepala banyak penyumbatan darah. Ini yang mengganggu kesehatan kepala atau kesehatan otak gitu ya. Nah kayak gini, seperti ini penyumbatan-penyumbatan seperti ini bisa mengganggu kesehatan kepala, bisa sakit kepala, sakit belakang leher, bisa tensi darahnya tidak stabil atau volume darah, sel-sel darahnya juga tidak baik. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Yang mana yang seperti itu bisa menyebabkan kelenjar otaknya panas gitu ya, jadi bisa mudah untuk berhalusinasi atau mungkin lain-lainnya. Terus cairan asam lambungnya juga ini yang netes lumayan banyak. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan tentang ada gelembung masuk angin, ada ini itu saya jelaskan secara singkat karena pasien ini sudah terapi kelinci beberapa kali, jadi insya Allah bisa dipahami maksud saya gelembung masuk angin. Tanpa saya menyampaikan keterangan tentang gelembung masuk angin itu apa, penyebabnya apa, mengakibatkan apa, jadi insya Allah pasien sudah bisa memahami walaupun saya ini menyampaikannya hanya ada gelembung masuk angin gitu saja yang kepindah ke kelinci gitu. Jadi untuk mempersingkat saja. Kemudian ini air kencingnya kotor banget ini ya, air kotor banget. Ini di bawah sini kotorannya banyak sekali. Bisa efek dari kebanyakan obat atau menahan air kencing atau memang penyakitnya juga saya bantu doa supaya keluar lewat air kencing juga. Kemudian, nah ini paru-paru agak layu. Kalau seperti ini paru-paru agak layu walaupun tidak kotor agak layu. Jadi bisa mengakibatkan masalah juga di area paru-paru karena layu. Mudah-mudahan kepindah ke kelinci biar tidak layu lagi, mudah-mudahan amin. Kemudian ini organ hati. Ini organ hatinya ada flek kayak gini ya, kotor ya. Organ hati itu pabrik darah. Ini sistem darahnya memang rusak semuanya. Memang dari awal juga organ hatinya sering rusak. Ini ada rusak-rusak kayak gini, ada putih-putih gini. Sebelah sini juga ada putih-putih kayak gini. Ini juga ada kecil sedikit. Kemudian ini ada juga. Ini juga terlalu sobek-sobek banget ya. Pinggirannya terlalu sobek-sobek seperti ini. Ini sistem darahnya rusak banget ini. Mudah-mudahan bisa normal kembali sistem darahnya supaya badannya segar lagi,
mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian ini usus, ini ususnya ini ya, apa gersang, warnanya gersang ususnya, kayak sembelit, gersang, menegang, ini kurang bagus ini. Mungkin karena memang apa makannya mungkin kurang doyan, mungkin misalnya ini kayak gini, kayak keriting-keriting kecil, terus sembelit, warnanya warnanya juga pucat itu. Namun mudah-mudahan bismillah bareng-bareng doa supaya ususnya membaik kembali dan semuanya membaik kembali. Lambungnya juga kurang bagus ini, merah-merah ininya banyak. Ini juga agak-agak membesar ini lambungnya, agak kembung. Namun mudah-mudahan pasien perutnya tidak membesar lagi, mudah-mudahan. Intinya ini penyakit apa kelincinya lumayan parah. Namun ya di sisi lain ini adalah penyakit yang kepindah-kepindah. Walaupun mungkin belum total semuanya kepindah, namun setidaknya ini adalah ikhtiar untuk berdoa dalam kesembuhannya Bapak. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini saya juga senantiasa akan terus berjuang semaksimal mungkin untuk mendoakan kesembuhannya Bapak. Mudah-mudahan benar-benar Allah memberikan kemudahan dalam kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.